PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dekatkan pelayanan untuk warga Desa Sukamanah, Kecamatan Agrabinta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019. Pencapaian akselerasi pembangunan melalui Cianjur Ngawun Lembur bersama Herman Suherman atau lebih dikenal dengan singkatan BHS menjadi prioritas utama dalam melayani warga. BHS Manjur atau bersama Herman Suherman membangun Cianjur tersebut diharapkan mampu mendongkrak roda pembangunan warga desa. Bapak Ibu Bidara Raga CNL BHS Manjur anu dilaksanakan tinggal witan kamari teras di kairah HOG simpulin pada teras kurang laksanakan supados antawis pemerintah Kabupaten Cianjur sareng warga anu aya di desa langkung caket deui. Pelayanan gratis yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Cianjur diantaranya pengobatan kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan. Pelayanan lainnya seperti yang dilaksanakan di Sdukcapil berupa perekaman data untuk pembuatan KTP, kartu keluarga, juga akta kelahiran. PLT juga menyerahkan program bantuan dana lainnya kepada DKM Masjid, santunan untuk anak yatim piatu, beras untuk jompo. Untuk bantuan lainnya, Herman menggandeng Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kimrumtan, Dinas Peternakan, PDAM, juga Bank BJB diberikan untuk Desa Sukamanah. Kunjungan kerja PLT Bupati diakhiri dengan pelantikan DKM BKPR MI juga Ikatan Remaja Masjid. DKM dan Remaja Masjid Al Ikhlas masa bakti 2019-2020. Dengan harapan Kahiyahwat dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan selalu ada dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasa bangga atas kedatangan Bapak Bupati dalam rangka Cianjur Ngawun Lembur atau CNL, dan kami atas nama pemerintah desa juga masyarakat Sukamanah berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan baik kepada DKM, jompo, yatim piatu, dan bidang-bidang yang lainnya. Sekali lagi kami dari masyarakat Sukamanah terutama dan pemerintah Sukamanah merasa bangga dan berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati. Semoga Bapak Bupati